Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channelnya Herojing ya. Ini kita akan review unitnya Rexus, Rexus Gen 2 terbaru. Ini udah popor lipat, settingan powernya pun ada. Ini settingan standar ya, belum dibesarin. Terus full Mizumi, tabung ini 360cc, larasnya panjang 40. Oke, kita coba target siluet di jarak ini kurang lebih 6. Nanti saya ini ya. ...55 meter. Kita gunain peluru QWS ya. Kita udah zeroin tadi pakai peluru QWS. Kita coba ya. Di sana pun nanti ada kamera ya, yang lebih jelasnya nanti ke target. Oke, coba kita mulai ya. Bentar. Oke, tembakan pertama kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, hit. Tembakan kedua. Oke, kedua hit. Yang ketiga. Oke, hit lagi. Yang keempat. Hit. Yang kelima. Terakhir ya, ini yang paling atas. Oke. No miss, 5 kali shoot. Ini di jarak kurang lebih tadi 55 meter. Kita pakai ring finger, jadi akurasinya udah teruji unit ini. Untuk speknya udah mewah, jadi bila kawan-kawan yang berminat bisa nanti lihat spek lengkapnya ada di deskripsi. Terus mau kontak-kontak pun nanti ada, saya selipkan di deskripsi juga nomor HP-nya. Dan untuk informasi, di kita udah sedia COD untuk seluruh Indonesia, jadi aman. Kalau mau ada yang tanya-tanya bisa langsung telepon, video call ataupun WA. Oke, jadi sekian dulu videonya dari saya. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa untuk like, subscribe biar termotivasi lagi saya untuk bikin video selanjutnya. Oke, terima kasih. Salam olahraga, salam satu laras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.